Gedung Graha Patimura Resto menjadi saksi bisu atas dilantik dan dikukuhkannya pengurus baru Ikatan Keluarga Alumni Sekolah Menengah Tingkat Pertama Negeri 1 Tanjung Karang Angkatan 84 untuk periode 2024 hingga 2026, dengan mengambil tema membangun kreativitas dan produktivitas dengan menjalin dan mempererat tali silaturahmi alumni, Minggu 4 Februari 2024. Supriyansyah ditunjuk menjadi nahkoda alumni Biru Putih Angkatan 84 ini melalui polling, dengan dibantu oleh Abu Sofyan sebagai sekretaris dan Ikon Herawati sebagai bendahara. Dalam sambutannya ketua terpilih mengatakan, ia memberikan apresiasi kepada panitia dan semua anggota yang telah berpartisipasi mensukseskan acara ini, dengan semangat kekeluargaan dan kekompakan yang telah memberikan dukungan penuh, hingga kegiatan ini dapat berjalan dengan sukses dan lancar. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada pengurus lama yang telah membesarkan organisasi dan berjanji kegiatan yang sudah berjalan pada periode lalu akan kita teruskan, salah satu di antaranya adalah kegiatan halal bihalal yang sudah masuk dalam agenda, ujar pria yang lebih familiar dipanggil dengan nama Eken itu. Selanjutnya tambah dia, akan segera membentuk sebuah struktur organisasi yang kecil, akan tetapi kaya akan fungsi, dan tahun ini bertepatan dengan IKAS Mansa yang ke-40 sebagai momentum untuk membangun kebersamaan. Supriyansyah menandaskan, bahwa peran serta aktif dari rekan-rekan dalam semua kegiatan yang telah diprogramkan merupakan kunci keberhasilan organisasi, tanpa dukungan rekan-rekan maka kepengurusan ini tidak ada artinya. Dengan semangat silaturahmi, saling isi-mengisi, dan suasana kekeluargaan, dengan dukungan semua teman-teman, mudah-mudahan di kepengurusan kita dapat berjalan dengan lancar. Yang sudah berjalan akan kita teruskan, diantaranya halal bihalal mungkin masuk dalam agenda. Kemudian nanti akan dibentuk struktur kepengurusan. Saya minta kepada rekan Abu dan rekan Sarmo yang membidangi bidang organisasi dan keanggotaan untuk membentuk kepengurusan dengan struktur yang kecil, tapi kaya akan fungsi. Kemudian yang kedua, bertepatan ini, acara ini, bertepatan nanti tahun ini, kita 40 tahun IKAS Sepansal Tanpa. Semoga dengan semangat rekan-rekan, itu dapat terselenggara. Karena tidak terasa waktu 40 tahun itu kebenaran di tahun ini. Saya mengharapkan hanya satu, yang lebih penting yaitu peran serta rekan-rekan semua untuk turut peduli dan aktif di kepengurusan di IKAS Sepansal. Tanpa dukungan teman-teman semua, apalah artinya saya. Pada kesempatan yang sama, Adam Malik mewakili kepengurusan IKAS Sepansal periode yang lalu, memohon maaf jika dirasa ada kekurangan-kekurangan dalam menjalankan organisasi, dan diharap pada kepengurusan yang baru ini untuk bisa lebih baik, khususnya dalam merajut silaturahmi antara alumnus IKAS Pansa 84, baik dalam suka maupun duka, tanpa harus memandang status sosial di antara alumni. Alhamdulillah kinerja kepengurusan lama yang telah berlalu dirasa masih ada kekurangan-kekurangan. Dan saya berharap juga di kepengurusan yang terbaru ini untuk bisa lebih baik dan semakin baik khususnya dalam hal menjalin silaturahmi antara kita alumni Sepansal 84. Berharap sekali bahwa kerukunan kita ini dapat selalu terjaga, baik dalam keadaan suka, duka, tanpa memandang status sosial masing-masing. Dikabarkan dari Bandar Lampung, tim Bintang 38 Budi Prayitno menginformasikan.